Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masih di rumah makan Cemerlang, masih bersama ALS 378 Semongko. Semongko saat ini sedang beristirahat di rumah makan Cemerlang. Kita akan lihat ALS 378 Semongko. Di sini Caniago Vlog beserta keluarga sedang berfoto di depan Semongko ALS 378. Kondisi mesin saat ini lagi dimatikan. Kita akan coba tanyakan kepada para penumpang dari Semongko. Belum bang, ntar lagi. Mau berbuka? Saya juga mau berbuka. Sabar aja. Ya. Dengan abang siapa bang? Bang Husen. Bang Husen dari? Dari Banten. Oh, enggak apa? Mau pulang ke Banten. Dari? Dari Sorolangun. Oh, Sorolangun. Berarti Sorolangun itu ya? Jambi ya? Sorolangun Jambi ya. Gimana bang? Apa perjalanannya? Alhamdulillah ya, normal ya, lancar ya. Terus apa tadi apa antrian nggak untuk ngisi BBM? Ya ada sedikit. Oh sedikit ya, sedikit ngantri ya. Tapi udah itu lancar kembali ya. Ya syukurlah kalau kayak gitu. Ini ke Banten berapa orang? Dua orang. Oh sama adik ataupun anak? Keponakan. Oh sama keponakan ya. Ya. Semoga aja abang ya selamat sampai di tujuan. Dengan abang siapa tadi? Bang Husen. Bang Husen ya. Selamat sampai di tujuan, tidak ada kendala bersama ALS 378 Semongko. Amin. Baiklah, itu tadi hasil wawancara kita dengan salah satu penumpang dari ALS 378 Semongko. Naik dari Sorolangun Jambi dengan tujuan ke Banten. Inilah kondisi di rumah makan Cemerlang yang sebentar lagi akan berbuka puasa. Nampak para penumpang sudah ada yang berbuka puasa. Dan ada juga yang sedang menunggu berbuka puasa. Inilah kondisi di rumah makan Cemerlang. Sana di perbatasan, selamat datang di Kabupaten Pangawang menuju ke Kota Tebing Tinggi, jaraknya kurang lebih 3 km. Ini situasi dan kondisi rumah makan Cemerlang.
Ini Zahran official sang semongko. Saat ini di rumah makan Cemerlang terparkir satu bis ALS 378 semongko. Menunggu saat-saatnya berbuka puasa. Pukul berapa, Bang? 18.11. Oh, 18.11. Berkisar. Ini sudah buka nih. 18.12. 3 menit lagi kita akan berbuka puasa. Halo. Hah? Oh iya. Sani Agus Vlog yang habis mengawal ALS 378 dari Kota Lubuk Linggau sampai di rumah makan Cemerlang. Sementara kita tadi itu mengawal ataupun menemani ALS 227, Pak Ishak dan Bang Topik yang mengalami trouble. Dan ini mesin dari ALS 378 Mongko sudah kembali dinyalakan. Lihat alat dereknya itu rusak. Alat dereknya itu yang rusak. Kalau pakai biasa bisa, gampang. Kita selesai dari tadi kalau cuma kita biasa. Banyak tenaga ditarik sama mobil itu. Hancur bener kompresornya tadi itu. Kompel patah. Pistonnya patah. Pistonnya. Itu gara-gara inilah bos Cemerlang sedang ngobrol sama Presiden Semongko. Kunjuk ke bubukuan dari itu pagi tadi, iya ngasih ya makan ringan kan sudah tuh sore tadi kunjuk ke bubukuan kan. Inilah para penumpang ALS 378 yang sedang makan ataupun berbuka puasa.
nampak mereka sudah banyak berbuka puasa dan nyantai. Ini penumpang dari atas 378. Mau kemana, Pak? Ya. Mau kemana? Ke Bogor, Mas. Oh, Bogor dari? Nah, dari Indrapura, Tono. Dari Indrapura? Gimana perjalanannya, Pak? Aduh, melelahkan, Mas. Tapi dinikmati. Iya. Setiap kota dilalui, kan? Iya. Dari Medan kan sampai di Jawa, kan? Dilewati semua. Semoga aja, Pak, ya. Selamat sampai di tujuan. Ya, amin, amin. Terima kasih, Pak, ya. Ayo, mulai. Para penumpang LS378 disiapkan. Sudah. Siap. Para penumpang LS338 disiapkan untuk lintas tengah 4 LCCGP YouTube. Oh iya. Wan, ambil minuman nih. Mana, Pak? Di mobil. Kita ambilkan perbekalan untuk semua koko. Lupa dimatiin. Banyak kali sekarang, ya. Ya enggak apa-apa lah. Perbekalan untuk di jalan. Makasih, ya, Pak. Iya. Makasih, ya. Semoga rezekinya makin banyak dan sehat selalu. Amin. Di perbekalan kalian. Bekal semongko. Ini para penumpang sudah mulai kempis. Karena sebentar lagi akan diberangkatkan dari rumah makan Cemerlang. Lain caknya, beda, ya? Beda lah. Beda cantol, ya? Kayaknya lebaran ini gimana, ya? Kayaknya lebaran ini itu jalan petok-petok. Jalan berapa, tuh? Oke, semongko. Semongko. LS378 dari rumah makan Cemerlang. Semoga selamat sampai di tujuan. Untuk sewa lumayan. Rezeki dari semongko. Jangan kayak yang berbocor, ya. Kenapa yang berbocor nggak ikut? Monggo. Selamat jalan, LS378. Semoga selamat sampai di kota Jogja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Lintas Tengah 4L CCTV.